kita sudah selesai buat pepes ikan. Sekarang kita akan buat salah satu dessert yang saya akan buat ini dari Indonesia, asalnya dari Jepara, dari Jawa. Namanya Nagasari. Nagasari? Ya. Wow, adakah dia menggunakan bahan-bahan seperti buah naga? Bukan, jadi namanya Nagasari. Itu dibuat dari pisang dengan beberapa tepung yang akan kita olah menjadi satu. Wow. Ya, jadi sama masaknya nanti dibungkus dengan daun pisang dan juga dikukus. Oh, pisang ketemu daun pisang. Ya. Oke, pertama kita campurkan karoki santan cairnya dengan tepung beras. Ya. Dinaiklah sampai jangan berketul ke Handi. Ya, sampai dia merata, kita panaskan santan cairnya. Tambahkan garam. Wah. Vanilla essence dan daun pandan supaya dia wangi kan. Supaya ini wangi. Ini tambahkan gula pasir dan adonannya pertama tadi. Oh, bancuhan yang ya, tadi. Kita campurkan. Kita masak sampai dia teksturnya mengental seperti ini, karoki. Kita tambahkan tepung sagu. Oh, tambah tepung sagu. Ya, tambahkan tepung sagu. Sebanyak jadi dough. Ya. Ah. Nah, ini kita taruh di atas daun pisangnya yang sudah kita layukan. Okay. Letakkan pisangnya, tambahkan adonannya, kita ratakan. Oke, kita ratakan. Di kapan? Bagus lagi ya. Nah, ini seperti ini. Bungkusnya kita kukus karoki sekitar 10 menit. Wah. Jadi deh karoki Nagasari. Cepat siap. Nagasari.